gue tuh merasa mau. Nah ini ya. Jalan mundur bisa sampai kadang ini. Bukan saja mobil saja yang bisa atrat, loh. Yang bisa atrat ini. Langka ini baru seumur-umur saya lihat ini. Dilatih sejak kapan ini, Mas? Seperti ini, Mas? 5 bulan, Mas. Sejak umur 5 bulan udah bisa atret seperti ini. Ini sudah malam ini, Mas. Percobaan. Ini. Mantap. Namanya? Kembang Gadung. Kembang Gadung ini bisa atret, Bro. Jalannya bisa atret. Nah, ini siapa masternya ya ini? Mas Aris ini. Yang rela misalkan ada penawaran khusus dari saudagar sapi untuk jadikan karyawan, dia masih pilih di sini karena apa? Ilmu yang dapatkan dari Pak Guntur banyak sekali. Sudah tidak terhitung lagi. Sudah tidak terhitung lagi. Nah, itu adalah modal utama, Mas, ya. Ini apel apa? Apel apa? Tidak. Oh, di luar anu bakar. Oh iya.
ini toh ya simpel praktis bisa dimanfaatkan. Kontes lah kadang gue ini mas ya. Si blorok belum poel pak ini ya, non poel. Hujan ekstrim ya. Mas Haris wis apal tempatnya ya. Tinggal geser. Sedino bang sedino sampai dal kayak gitu nuau, uan asalah yo. Pendidikan militer asal. Ini dia siam ya. Apa lah mas Dila? Betina nih ya. Ayo mas bakal lagi mas ya. Oh, kokongnya ya api ini. Kawinnya 4 hari yang lalu. Gimana? Kawinnya 4 hari lalu. Umur berapa ini? Kalau PO itu di masa-masa sebelumnya itu kalau jumpanya 18 bulan. Jadi ini paling enggak ya berapa 4 kali. Sama kok api kok. Kok sapi lanang mang ngerti ya. Ini cara wong raro kok sapi lanang kadon. Kita menunggu proses penyemburannya loh.